Tapi sumpah aku astagfirullahaladzim. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Satro Gaming. Dan hari ini kita akan mainin game Ojol. Aku lupa nama gamenya, Ojol The Game atau Ojol Simulator ya. Tapi ya kita akan berperan sebagai Ojol yang bernama Pantat. Jadi Pantat ini sudah nganggur lah sejak lama. Akhirnya beliau itu ingin bekerja dengan cara jadi ojol atau ojek online. Nah di sini Pantat ini baru bekerja nih, baru mulai hari ini. Dia mempunyai rating 0 dari 0 karena emang belum pernah ngapa-ngapain nih Pantat ini. Apalah Pantat motor, oh ini motor, banyak banget ya. Pushit, henti ninja coy. Ya tapi kita akan memulai dengan motor apa ini, motor, aduh kita akan ini motor apa ya, nggak tahu, aku jarang ini motor ya guys ya. Betul, ini motor sportnya aku, motor idaman guys. Tapi kita akan mulai dari bawah. Helm, oh helm bisa full face bisa ini. Oh helm. Ayo, yuk kita akan langsung aja bekerja bersama. Enggak, kita akan menemani Pak Entat ini untuk bekerja ya. Kita langsung mulai aja coy. Oke, dan inilah penampakan Pak Entat. Anjay, Pak Entat di, aku nggak tahu ini rumah atau kontrakan Pak Entat. Tapi coba kita masuk ya. Loading. Oke, ini adalah kediaman Pak Entat ya. Wah, sederhana banget Pak Entat, karena Pak Entat ini kan baru bekerja ya teman-teman. Jadi kayak kita wajar lah tidur. Waduh, jangan tidur lah Pantas, baru mau kerja udah mau tidur aja. Ini apa ini? Oke, nggak jadi buka ya. Oke, jadi seperti inilah tempat tinggalnya Pantas. Ada laci, di samping laci ada kasur, di depan kasur ada lemari. Anjir, apa ini? Oh ini kita dapat orderan lagi. Aku loh masih di dalam rumah. Yaudah, terima deh. Aryani adalah customer pertama kita, dan ya kita antarkan Ariana atau Aryani tadi, lupa aku. Aryani, kita akan langsung antarkan Aryani. Jadi kita akan ke, aku nggak apa jalannya, luas gitu misalnya. Nah, kita akan ngobrol sedikit-sedikit juga ya, sambil ngejemput dan nganterin Aryana atau Aryani ini. Oke, ini adalah video pertama aku mungkinnya semenjak beberapa tahun kebelakang gitu. Alasan, aduh, Pantas pelan-pelan dong. Aku mahan sih Pantas sih, semangat, terlalu bersemangat guys. Oke, jadi aku ingin cerita dulu kenapa aku baru upload hari ini atau sekarang gitu ya. Alasannya, kalau kita naik angkat dulu nih si Aryana atau Aryani ini, woi. Lah, kelak, aku mah yuk. Cingla. Aryani, di sininya cowok, oh mungkin pakai nomor atau HP mamanya gitu. Itu cewek cowok. Nah, jadi aku mau ngupload hari ini sebenarnya iseng aja guys ngupload. Dan selain iseng, aku sekarang punya device yang mumpuni lah buat editing gitu, buat main game kayak gini. Jadi kalian mungkin nggak akan, kalian nggak akan ngelihat videonya burik lah. Soalnya sekarang device-ku udah lumayan agak gacor ya. Device-ku ya alhamdulillah udah kebeli guys, nabung 2 tahun gitu. Aduh itu Pantat itu rambu lalu lintas, dilewat-lewat aja. Pokoknya aku bakal sering-sering upload lah gitu. Mungkin ya, tapi nggak akan mungkin, emang pasti bakal sering upload guys. Soalnya sekarang aku udah kelas 12, kayak tinggal nunggu hasil pengumuman SNBP. Dan minta doanya juga ke teman-teman semuanya buat aku diperlancar dan diloloskan di SNBP ya. Dan ini tujuan pertama Mbak Aryani sampai dengan tarif 6.000. Oke. Dan di sebelah kiri kita itu ada koin emas, aku nggak tahu itu apa, yang di atas ada duit kita. Dan di situ di bawah emas itu ada energi kita, dan cara ngisi energinya itu kita harus istirahat tidur gitu. Dan di sebelah bawahnya lagi ada bensin. Jadi ya kita bentar nih kok kayak mirip ya, kembar coy. Jalan raya dekat pom, jarak sebenarnya ya. Nah, Pak Pantat ini sudah
mendapatkan customer kedua di dalam hidupnya ya. Oke nih, oh ini hijau nih. Oke, lah. Lah, terus lewat mana? Aduh, ini lama banget lagi. Aduh, ini nggak boleh ditiru guys, dia pantat maksudnya. Pantat malah pakai trotoar. Sorry. Lagian truknya lama, tapi nggak boleh gitu guys. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Gitu. Ini gini aja nih. Tuh. Kejar aja lewat jalur kanan. Kalau kosong, kalau rame jangan. Nanti nabrak meninggal. Ya, sebenarnya sebelum sebelum video ini tuh aku udah sempet rekaman pakai HP-ku yang dulu itu tuh 2 bulan yang lalu lah aku semerah. Itu tuh aku bikin video ngerekam video itu game volley itu loh. Jadi aku kayak main-main gitu, ternyata memoriku emang HP yang lama itu memorinya kecil banget, 332 guys gitu. Jadi ya dibilang agak susah lah gitu buat rekaman, bahkan waktu itu video mentahannya aja mencapai 2 giga, dan 2 giga itu memoriku guys, memori kisahku anjir, itu udah gak bisa dibuat apa-apa lagi anjir. 2 giga tuh emang bener-bener sisa, aku kira videonya paling cuma 100 MB atau 500 MB lah, soalnya kan kayak aku tuh niat mainnya cuma 10 atau 8 menit, tapi ternyata bablas saking serunya itu game. Ya malah berapa menit ya? 20 atau 30 itu udah 2 giga, soalnya aku nekat HP jelek tapi ya maksa di 720p ya kualitas, guys. Tapi ya gitu deh. Penyesalan. Ini kita isi bensin dulu ya, bentar ya Wulan. Bensin dulu. Lah. Oke, pantat. Mbak Wulan ini adalah wajib ditabrak. Anjing, ditabrak deh. Masih. Feminim sekali ya Mbak Wulan ini duduknya. 16.34 pantat masih ya enggak ada untung sama sebelum, ada sih 500 perak. Ayo pantat, semangat pantat. Ini Mbak Wulan pengen kemana? Aku lupa, taruh aku cek dulu dah. Itu kuburan kah? Apa angkel karena ini ya? Tahu lah guys, kita tugas kita hanya mengantarkan. Oh iya, tuh ada kuburan tuh ya. Cuma nanti kita agak turun dulu. Aduh, ini kok nggak bisa mundur ya? Guys, kok nggak bisa mundur? Apa karena ada Mbak Wulan? Aduh, pantat nih. Apa ya? Apa ini? Aduh. Shit. Aloh. Lah. Apa maksudnya? Aduh, gamenya ngebug, guys. Astaga. Tadi tuh kayak si pantat itu energinya habis katanya. Nah, ya udahlah. Ih, padahal itu di depan loh masih. Tapi ya udah ya. Kita nggak usah narik-narik dulu ntar. Kalau nggak salah bisa di-offin deh. Sekarang kita mau sedikit berkeliling ya. Kita akan ekspor. Soalnya udah iklan dah. Ya elah, ya udah ini kita off-kan dulu ya. Kita akan berkeliling. Dan pantat hari ini hanya mendapatkan uang bersih 500 perak. Gak apa-apa, guys. Syukuri. BTW, kita pulang-pulang itu energi. Aduh, energi di mana ya? Energi di mana ya? Aduh, jauh. Ah, udah cok, selesai ini. Aduh, ini. Apa itu? Oh, itu orang. Oh iya, maaf. Saya agak kelihatan, coy. Mungkin agak apa bisa itu energi? Makan kalau nggak salah. Bisa deh. Taruh ya. Coba. Kalau nggak salah, oh iya tuh bisa tuh. Aduh, habis dong duitku. Habis, guys. Duit, guys. Duit habis, pantat boros sekali. Tapi sumpah aku, astagfirullahaladzim. Aman. Enggak, cok.
What the hell? Oh my god, no way. Oke. Meninggal dia, coy. Ini ya. Coba. Oh, tidak tersedia. Aku pengen first person. Lihat guys, lihat guys. Ulah Pak Entat, hari pertama Pak Entat bekerja semua jadi korban, guys. Banyak banget kecelakaannya Pak Entat, Pak Entat. Betul rumah di mana ya? Oke, dan sampailah Pak Entat di rumah atau tempat istirahatnya Pak Entat. Beliau hari ini sudah cukup lelah di yang dimana beliau itu rungkat, tidak ada untung malah buntung. Oke, dan seperti itulah hari pertama Pak Entat ya di game Gojol, Gojol kok Gojol, di game Ojol. Dan hari ini Pak Entat sangat kelelahan ya, dilihat dari energinya tuh. Betul, ini kok nggak bisa pas ya. Nah karena Pak Entat ini sudah sangat kelelahan ya, dan sekarang sudah jam 9 malam menuju jam 10 malam, jadi izin Pak Entat istirahat, mengistirahatkan badan Pak Entat yang sudah terlihat tua dan ingin cepat-cepat istirahat ya pasti. Apa ini? maaf ya, tapi Pak Entat mau tidur. Dan Pak Entat bangun jam 6 pagi. Yang pasti Pak Entat gak tahu ini udah sholat subuh atau belum, atau udah mandi atau belum, gak tahu nih. Segitu aja dari Pak Entat dan Satrio. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye.